Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yuk kita masak protein dan mineral jadi satu. Tahu bahannya, buncis, bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai hijau, cabai gendot, ini Laos, serai, jahe, salam, dan tomat. Juga tidak lupa tentu garam dengan penyedap rasa, gula merah, asam, dan terasi. Asam dan terasi. Juga santan ya. Santan bisa yang instan atau santan memeras dari kelapa segar. Pertama-tama kita giling bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Bisa pakai gilingan, pakai blender gini, atau pakai ulekan ya. Ditambah air sedikit ya. Bumbu yang tadi sudah digiling lembut seperti ini, sekarang kita goreng. Sekalian aja masukkan salam, laos, jahe, dan serai. Tunggu hingga matang. Sekira bumbu sudah matang, masukkan cabai, buncis, aduk. Tambahkan air. Masukkan tahu, garam, dan penyedap rasa, asam, dan terasi sekalian aja. Juga gula merah. Beri santan sedikit dulu. Ah, sekalian aja nggak apa-apa ya. Oh, ini udah merah gulanya, mungkin nggak kebanyakan juga. Cukuplah segitu santannya. Biarkan semuanya meresap dan matang. Tutup aja nggak apa-apa. Sekira sayuran dirasa sudah cukup empuk dan semua sudah meresap, kita masukkan juga tomat. Hampir kelupaan. Cek rasa. Aduk.
asamnya kayaknya rada kebanyakan dikit ya. Tapi enak, seger. Pas. Sayuran sudah matang. Matikan kompor. Kita wadahin ya. Sayur sudah matang. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.